Halo, assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa semua sihat sebab minggu lepas kita dah seminggu cuti kan. So minggu ni kita akan start dengan kelas kita yang baru. Assalamualaikum Alif, apa khabar? Thank you for joining. Kita akan start kelas kita dengan lebih fokus kepada tulisan katakana, iaitu tulisan yang kedua dalam sistem penulisan dalam bahasa Jepun. Okay, so basically orang akan tanya, nak apa bezanya katakana dengan hiragana ni? So actually hiragana dan katakana ni bezanya adalah cara menulisnya. Dan katakana ni actually digunakan apabila ada perkataan-perkataan daripada luar, contohnya daripada Perancis ke, daripada Jerman ke, daripada bahasa Melayu yang dijepunkan. So normally perkataan-perkataan ini akan digunakan untuk katakanlah. Hi Fiz. Watch. So basically dia ada sama juga. So cara baca dia I-U-A-O, kaki ku keko, sashi su seso, tachi su teto, nani nu neno. So hello, hi Giant, apa khabar? Thank you for joining. Hello, hi semua. So hari ni kita akan fokus lebih kepada tulisan sorry katakana, which is tulisan yang kedua dalam sistem penulisan bahasa Jepun. Sorry. Untuk barisan pertama A I U E O, macam mana nak tulis katakana ni? Dia lebih pada lekuk-lekuk ya, daripada berbanding dengan berbanding dengan hiragana, which is lebih kepada bulatan. Tapi katakana ni lebih kepada apa, garisan. So basically untuk barisan pertama A I U E O, how to write down the barisan is macam A. Satu lekuk A. Okay, A. Hai A, apa khabar? I lekuk dua. I tiga adalah U. 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 Satu. Tarik ni. Dua. Tiga. U. Tuan main tangan. Hai Muhammad Z X A, apa khabar? E. Satu. Dua. Tiga. Panjang sikit yang bawah tu. E. E. Dan last sekali adalah O. O. Satu. Cong. Dia macam ada lekuk sikit. O. Sorry bro. O. O. Okay. Di situ saya tulis untuk barisan pertama A, I, U, E, O dalam hiragana dan katakana. Dalam apa? Yang biru ni adalah hiragana A, I, U, E, O. Dan katakananya dalam
Barisan yang warna hitam. Untuk barisan kedua, kakiku kekok. Okay, start dengan ka. Ka. Satu. Cong. Okay. Nampak tak? Ka. Dia lebih kurang macam katakan. Kalau katakan dia macam ni kan? Ka. Jadi garisan tu. Tapi untuk katakana dia petak. Ha, dia tak ada titik kat atas. Okey. Kaki. Ki. Ki. Kalau hiragananya macam tu. Ki. Lebih kurang kan? Cuma dalam katakana dia tak ada kat bawah ni. Kan? Ki. Ku. 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 Okay. Ku. 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 Ke. Kaki ku ke. Ke. Tadi. Ke. Kedua ke. Okay. Kali lagi tunjuk. Ke. Ke. Apa beza hira dan kata dalam tulisan? Okey. Hiragana adalah tulisan yang saya tunjuk ni. Dia macam bulat-bulat sikit kan. Manakala manakala yang apa untuk katakana dia macam lekuk-lekuk dan garis-garis. Dari segi kegunaan katakana macam saya explain tadi, katakana more tu macam let's say ada perkataan daripada luar, contohnya daripada Korea, daripada perkataan English yang dijepunkan. Contoh bahasa Malaysia pun ada juga kan. Contohnya apa? National. Tapi bila di bahasa Malaysia kan jadi nasional. Tapi di Jepun juga macam tu juga. Contohnya let's say nama korang. Nama korang contohnya nama saya lah, Syahril. Syahril. Kita tak tulis dalam normally tak akan tulis dalam hiragana. Kita akan tulis dalam katakana. So nama saya dalam bahasa Jepun adalah Syahril. Okay. Faham? Dan satu lagi kegunaan katakana ni adalah contohnya bila kita nak tekankan satu perkataan. Contohnya, oi bodoh, bodoh, oi bakar, bakarlah, bakarlah, contohnya, contoh kita nak stress kan apa perkataan bodoh tu sendiri. Baka. Okey, faham? Kita dah tadi dekat kakiku ke dan nextnya is kok. 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 Okey. Barisan ketiga, sa shi su se so. Okay, start dengan sa eh. Sa. Tadi satu, dua, tiga. Oh, dah berduk. Sa. Sa. Itu adalah sa. Okay. Si. Satu. Dua. Tiga.
Okay. Syed Muhammad Zahia baru je apa mengajar dalam 5 kelas dah sekarang. Baru nak start pula mengajar. Okay, next adalah Sub. Tarik turun Sub. 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 Next adalah sekali ya, Sub. Dua Sub. Set. Tekuk. Tadi pada atas. Turun. Set. Set. Dan sok. 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 Okey. Sok titik dan daripada atas turun bawah. Okey. Baru lagi, baru 5 kelas. Okey, so next adalah ta chi si te to. Ta chi si te to. Ta. Satu. Tarik turun bawah. Tak. Nampak tak? Okay. Tak. Kali lagi. Satu. Tarik turun bawah. Tak. Tak. Cik. Cik. Satu. Dua. Tiga. Tu cik. Cik. Kali lagi ya. Cik. Cik. Cik dia macam kalau seribu dalam bahasa Jepun. Sen. Lebih kurang sama. Se. 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 Ta ci se. Satu, dua, daripada atas. Se. Empat. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Sudah se. Next adalah te. Ta ci se te. Te. Satu. Bawah ni panjang sikit. Dua. Dan turun bawah. Te. Te. Okay. Te. Te. Dan tok. Tok dia senang. Satu ke bawah. Tadi. Tok. Tok. Satu. Dua. Hai semua, apa khabar? Kita sekarang kat barisan keempat. Ta chi se te to. Hai bos, apa khabar? Next adalah barisan kelima. Na ni nu ne no. Na. Macam mana na? Tarik. Na. Okay. Kali lagi. Satu. Dua. Eh, sorry. Buruk je. Tak profesional. Satu. Dua. Eh, buruk je. Satu. Dua. Okay. Nak. Ni. Ni. Ingat lagi tak? Nombor dua dalam masa Jepun aku cakap apa? Ni kan? Dan tulisan dia pun sama. Ni. Satu. Pendek sikit. Dua. Ni. Ni. Tu. Dua. Ni. Nu.
Nu. Nani nu. Satu, dua. Nu. Nu. Kali ya. Satu, dua. Nu. Dia macam su. Su kan? Dia lebih kurang. Tapi dia tak lebih. Kat sini dia tak lebih. Nu akan lebih. Next adalah nek. Satu, dua, tiga, empat. Nek. Nek. Satu, dua, tiga, empat. Nek. Nok senang. Macam tu. Nok. Nok. Okay. Sorry. Nok. Untuk barisan 6, ha hi hu he ho. Ha hi hu he ho. Ha. 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 Itu adalah ha. Hi. 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 Okay. Hi senang. Hi. Hi. Hu. Hu macam mana? Hu. Hu. Tarik. Satu. Dua. Hu. He. He. He dalam katakana dan hiragana adalah sama ya. Tak susah. Next one adalah ho. Ho. Ha hi hu he ho. Satu. Chong. Ha. Ho. Ho. Satu. Ho. Ho. Faham tak? Kalau nak tanya apa-apa, tanya tau. Saya cepatkan sebab dia sama dengan katakana, cuma cara tulis je lain. Cuma bila korang tak dapat, nanti korang refer balik untuk yang recorded punya, sebab saya akan record dan save dalam YouTube. So that korang akan boleh tengok balik cara nak tulis nanti ya. Okay, untuk barisan yang ketujuh adalah ma, mi, mu, me, mo. Ma. Di mama. Ma. Satu. Ma. Ma. Okay. Itu adalah ma. Lagi. Ma. Ma. Okay. Macam tu. Okay. Ma. Mi. Mi macam siya. Tapi dia tak ada lekuk ni. Dia mi. Mi. Dia turun je. Satu. Dia turun satu, dua, tiga. Mi. Okay. Kali ya. Satu, dua, tiga. Mi. Itu dah mi. Hajimashite. Ezrai-san. Konnichiwa. Ogenki desu ka? Dan mu. Mu. Sekali lagi. Mu. Me. Me. Okay.
dia macam mula-mula macam nok satu, dia ada garisan mat. Okey, macam bangkah tu. That adalah mok. Satu, dua, mok. Mok. So yang tadi ada orang tanya kan, bila ada perkataan luar, contohnya memo. Memo dalam bahasa Jepun adalah memo lah. So memo akan tulis mek mo. Memo kan dia adalah daripada perkataan English kan. So bila di Jepun kan, dia akan guna katakana. Wah, kanji sugoi desu ne. Doko de benkyou shite masu ka? Idrai-san. Ya yu yo. Naik nada ya yu yo. Ya. 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 Nangen. Yu. You. Okay, so begini. You. Then yo. Yo. Kali ye. You cari satu, dua, tiga. Yo. Okay. Baru begini dah boleh tulis kanji segoi ne. Okay. Belajar kat mana? Next adalah barisan ke 9, ra di ru re ro. Ra. Dua. Okay. Ra. Jepun, oh, exchanging ye. Exchange student eh. Ri. 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 Oh, that's great. Which school you attending to? Ru. Eh, sorry. Ru. 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 Next adalah re. Re. Okay. Re. Ah, scuba dive deh. Scuba dive shite masu. Tapi you ambil course apa? Ambil course English? And then? Belajar Nihongo basic je. Tak faham. And then rock. The last one, rock. Rock. Okay? Macam petak lah rock. Satu. Dua. Rock. And then the last one adalah wa ng and wo. Wa. Apa ingat wa macam apa? Wa macam macam nak ku sikit. Tapi wa macam tu. Just straight. Wa straight ku bengkok. Boleh. Okay, wa dia straight ke bawah. Then ku ku dia tak straight kan? Mula-mula kan? Macam tu. Okay. Sorry, kuk. Kuk macam ni. Dia tak straight. Ha, kuk. Tu beza wa dengan kuk. Wa and kuk. Wa kuk. Okay. Wa. Wa. And then eng, eng, eng dengan
Eng dengan sok lebih kurang sama, tapi eng ni titik daripada bawah ke atas. Tadi, manakala sok titik daripada atas ke bawah. Nampak? Ni sok. Okey, eng sekali lagi, satu, dua, sok. Okey. Tu apa yang saya dia. And the last one adalah walk. Walk. Tadi macam fu dan tidak. Itu adalah walk. 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 Oh, I see. Wow, hebatnya. Medium of conduct. English. Okey lah, belajar untuk conversation at least bila kat sana nanti boleh nak pergi mana-mana, nak pergi apa shopping ke, nak apa nak pergi jalan kat mana-mana, so senang sikit kan nak communicate dengan Japanese. Alright. Okay, that's all untuk katakana malam ni. Untuk katakana esok saya akan ajar macam mana nak nak tulis. Contohnya macam hiragana juga, kia, and then sha, and then macam nak jadi shu, and then nak jadi nia, macam nak hia, macam nak mia. Ha, so nanti esok saya ajar eh. Alright, thank you guys, thank you for joining the class. Nanti saya akan save dan share dengan korang lah. Okay, assalamualaikum. Selamat malam.